Pelakon Nabila Huda mengakui hatinya tidak tenteram dan risau kerana anak kesayangannya Keisha terkandas di rumah neneknya akibat banjir. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Nabila mengakui terpaksa berpura-pura okey ketika bekerja walaupun sangat bimbang dengan keselamatan anaknya. Pelakon drama diva popular itu menerusi instastorynya sebentar tadi memaklumkan perkara tersebut setelah memberitahu kediaman neneknya juga sudah dinaiki air paras Lutut. Bagaimanapun, pelakon serba boleh itu tidak memaklumkan dengan jelas sama ada Keisha kini berada di rumah ibu atau ibu mentuanya. Perkara paling susah dalam karier saya adalah saya perlu berpura-pura okey ketika bekerja. Di atas pentas senyum dan ketawa, tapi dalam hati jiwa tengah memberontak. Risau yang teramat sebab Keisha terkandas di rumah nenek dia yang banjir. Rumah nenek saya juga sudah naik sampai paras Lutut, tulisnya. Bagaimanapun, pengacara program Melodi itu bersikap profesional dengan menjanjikan hasil kerja terbaik selaku pengacara anugerah drama sangat bersama rakan pelakon Ain Idrus malam ini.